نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Lalu apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kaidah. Fa inna ma'al syiddah allati anta fiha min jihadil musyrikin yusra bi ayadhhar 'alaihim hatta yataqadul lil haqq alladhi wajadtahum alladhi ji'tahum bihi. Bahwa setiap kesulitan yang kamu hadapi berupa jihad dalam menghadapi berbagai macam tantangan orang-orang kafir Mekah, Allah akan selalu buka pintu keluar supaya kamu benar-benar bisa mendapatkan kemenangan. Makanya setiap peperangan dalam Islam, jumlah orang Islam selalu lebih sedikit. Dalam perang Badar jumlahnya orang Islam 313, orang kafir 1000, orang Islam 6. Dalam perang-perang yang lain juga demikian. Selalu orang Islam lebih sedikit, tapi alhamdulillah menang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, dipertegas lagi oleh Allah untuk meyakinkan. Karrarahu li ta'kidil wa'd. Diulang ini dua kali untuk memastikan bahwa janji Allah pasti terjadi. Wa ta'zimir raja, dan untuk mengagungkan betapa kita harus selalu positif kepada Allah. Makanya diulang dua kali. Kalau kita sudah berusaha maksimal, Allah pasti akan buka pintu. Tapi kalau tidak maksimal, Allah tidak akan buka pintu. Di sini, kenapa Allah ulang dua kali, saudara-saudara, ada dua. Pertama, untuk memastikan bahwa janji Allah pasti. Yang kedua, bahwa kita harus punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apalagi yang kita kerjakan, kita sudah selalu membaca Quran, kita selalu mentaati Allah, selalu kita bersungguh-sungguh mentaati Allah, alhamdulillah. Dan kita berusaha jualan, ikhtiar. Yang kita jual adalah halal. Kita yakin Allah buka pintu ini. Wa ta'zimir raja, kita benar-benar berharap positif, selalu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Lalu setelah itu Allah firman, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu baru selesai dari suatu amalan, segera isi dengan amal yang lain. Fa idza faraghta min amri dunya, kalau kamu selesai dari satu amal dunia, fats'ab fi ibadati rabbika wa shalli. Selesai kita jualan, langsung kita salat. Selesai kita jualan, salat malam. Selesai kita jualan, berdoa. Selesai kita jualan, berzikir. Begitu digabung. Jangan berhenti. Perhatikan di sini, fa idza faraghta min amri dunya, setelah kamu berdagang, setelah kamu berusaha mencari nafkah, fadz'ab fi ibadatika. Siang hari kita jualan, malam hari kita ibadah. Allah bagi dua waktu. Waktu siang untuk kita berdagang, mencari nafkah, malam hari kita ibadah. Dengan cara ini kita sempurna. Dengan cara ini kita bahagia. Banyak orang enggak seimbang. Harus seimbang. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kau berharap. Tadarra ilaihi, mintalah kepada Allah. Rahiban minan nar, jangan sampai masuk neraka. Rahiban fil jannah, berharap masuk surga. Bahwa kita telah melakukan yang terbaik untuk Allah. Kita telah mencari nafkah yang halal. Kita telah bersungguh-sungguh mentaati Allah. Kita telah bersahabat dengan Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran ini akan menjadi pengawal kita sampai kita masuk surga. Maka inilah dia, saudara-saudara, cara kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala.